Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hari ini tanggal 18 Juli 2022. Piala Wali Kota Cup yang diselenggarakan di Mini Soccer Biji-Biji. Mamen usia 10 tahun. Lihat dua tim sudah berada di dalam lapangan. BM The Step berhadapan dengan Mitra Teras. Di turnamen Wali Kota. Alhamdulillah kita sama-sama menyaksikan jalannya pertandingan dari awal sampai akhir. Lihat BM The Step berada di sebelah kiri menggunakan jersey hijau dan hitam-hitam, dan Mitra Teras berada di sebelah kanan dengan jersey oranye putih dan merah muda, putih dan merah muda. Ya, saat lagi kita akan saksikan kill babak pertama BM The Step versus Mitra Teras usia 10 tahun di dalam rangka Piala Wali Kota tahun 2022. Ya, sesaat lagi kick off babak pertama akan segera dimulai. Apa ya? Kok lebih satu? Lebih satu? Oh iya, pas kok. Enggak ketutupan anu. Tutupan HP. Om skip dulu dong. Enggak. Main. Apa? Ya kan. Ya terlihat wasit sudah memasuki lapangan. Tanda kick-off babak pertama akan segera dimulai. Terlihat wasit memanggil kedua kapten dan The Step Mitra Teras. Ayo. Ya, kick off babak pertama sudah dimulai. Lepas bola BM The Step, tendangan ke gawang, tendangan pojok, siap-siap pemain nomor punggung 9 Rasha angkat langsung. Peluang nomor punggung 12
Bola sudah meninggalkan lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Mitra Teras A. Bermain-main sendiri, peluang shooting dan gol Alvaro nomor punggung 12. Gol pertama diciptakan anak-anak BEM Doorstep nomor punggung 12 Alvaro. Merubah skor menjadi 1-0 keunggulan sementara BEM Doorstep. Gol diciptakan di menit pertama BEM Doorstep. Merubah skor menjadi 1-0 keunggulan BEM Doorstep. Kembali bola keluar lapangan, lemparan ke dalam Mitra Teras. Besok dia main. Fatan, duduk sana. Enggak usah, sana. Iya kan besoknya. Masih Mitra Teras. Peluang nomor 33. Shooting langsung. Masih bisa digagalkan kiper dari BM Doorstep. Depin. Bola dipegang kiper dari BM Doorstep. Lemparan sudah dilakukan. Bola keluar lapangan BM Doorstep. Kipernya waktu ini salahnya tuh langsung disambar. Kembali lemparan ke dalam nomor punggung 9. Terjadi salah lempar BM Doorstep. Masih Mitra Teras, berkutak-ketik dia. Peluang nomor punggung 33, berbagi bola, gagal kembali, dikejar nomor punggung 11. Kembali bola keluar lapangan. Masih Mitra Teras. Peluang kembali, shooting dan masuk. Dan gol. Mitra Teras berhasil menyamakan keunggulan, menjadi satu sama. Skor sama kuat masih satu sama di babak pertama. Gol dicetak nomor punggung 33 Mitra Teras. Berhasil mengejar ketertinggalan. Bola sudah dibagi ke belakang dia. Sudah ditangkap Mitra Teras. BEM Doorstep. Masih nomor punggung 10 Jaka Yaki. Masih nomor punggung 11 dibayang-bayangin back dari Mitra Teras. Kembali bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam BEM Doorstep. Masih BEM Doorstep. Menyerang dari sisi sebelah kiri. Ganti bola terganti. Mitra Teras menyerang. Terlepas. Paran ke dalam Payat Doorstep. Pelanggaran kaki terlalu tinggi Mitra Teras A. Riki, kenangan bebas BEM Doorstep. Angkat langsung Payat. Gagal. Peluang Mitra Teras. Shooting langsung. Dan gol kembali Mitra Teras. Dan Mitra Teras merubah skor menjadi 2-1. Unggul sementara Mitra Teras di babak pertama atas BEM Doorstep. Kembali BEM Doorstep harus membagi bola. Ya, bola sudah dibagi. Bekerja sama dia nomor punggung 10 melebar ke nomor punggung 9. Oh, kaki. Pan ke dalam Mitra Teras. Ya,
Kembali BM Dostep menyerang dari sisi kiri, nomor punggung 11 berpindah kembali nomor punggung 12, melebar ke nomor punggung 9, Tasya terlepas, sayang sekali peluang BM Dostep. Bayang-bayangin nomor punggung terjatuh, BM Dostep nomor punggung 3 masih bisa berdiri. Peluang dan bola keluar lapangan. Ya sudah dilakukan lemparan. BM Dostep masih minta teras, berpindah dia ke sisi kiri, nomor punggung 33 dibayangin nomor punggung 2 dari BM Dostep. Shooting langsung, peluang dan gol kembali. Berubah skor, Mitra Teras menjadi 3-1. Gol dicetak nomor punggung 99 dari Mitra Teras. Kembali skor menjadi 3-1. Unggul sementara Mitra Teras. Kembali menyerang Mitra Teras. Masih nomor punggung 9. Dibuang langsung. Lemparan ke dalam nomor punggung 9, Tasya. Berhasil dibuang. Kembali lemparan. Keluar lapangan. Dan ke dalam nomor punggung 2 Fayat bersiap-siap dia. Pelanggaran kembali. Salah lemparan. Masih Mitra Teras bekerja sama dia. Peluang dan bola melebar di sisi gawang BM Dostep, kiper BM Dostep. Masih Mitra Teras terlepas, kembali dibuang. Angkat langsung. Dan bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk BM Dostep. Masih dibayang-bayangin nomor punggung 10. Jaka. Dan bola keluar lapangan. Umpan ke dalam BM Dostep nomor punggung 9. Masih nomor punggung 10. Ke depan langsung umpan ke depan. Terobosan gagal kembali Mitra Teras. Shooting. Lebar kembali lemparan untuk BM Dostep. Nomor punggung 12 bekerja sama dia sendirian. Umpan terlalu deras, kita teras dan berakhir lagi ke babak pertama antara BM Dostep dan kita teras. Unggul sementara kita teras 3-1. Unggul sementara kita teras 3-1 atas BM Dostep. Kita saksikan ke babak kedua setelah turun minum dan instruksi para coach.
memang. Ya, saat lagi kita lanjutkan ke babak kedua BM Bestep Mita Teras. Kita lihat kedua tim sudah berada di dalam lapangan. Tiga lagi. Dia parah begini. Ya, kick off babak kedua segera dimulai. BM Bestep versus Mitra Teras. Ya, sudah ditiup peluit dari wasit. Bagi bola nomor punggung 7 Gibran. Umpan langsung. Si digagalkan back-back dari BM Bestep. Enggak usah. Kena on. Lemparan ke dalam BM Bestep. Masih Mitra Teras. Bayang-bayangin nomor punggung 4. Lemparan ke dalam nomor punggung 4. Salah lemparan kembali BM Bestep. Jadi salah lemparan anak-anak BM Bestep. Pindah bola ke Mitra Teras. Serangan Mitra Teras melalui sayap kanan. Dan bola masih melambung tinggi di atas gawang BM Bestep. Lemparan saja untuk kiper. Buang saja back dari BM Bestep. Kembali dikejar. Berpindah ke sisi tengah. Masih dibayang-bayangin nomor punggung 6. Dibuang saja back dari BM Bestep. Nomor punggung 2. Wayat. Bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Mitra Teras. Sudah dilakukan. Masih nomor punggung 6 BM Bestep. Lemparan ke dalam nomor punggung 4 Ray BM Bestep. Kerjasama dia nomor punggung 7 Gibran. Masih Mitra Teras dibuang langsung dan diamankan back dari BM Bestep. Kembali angkat langsung, shooting langsung. Masih bisa ditepis kiper dari BM Bestep, Depin. Hanya menghasilkan tendangan pojok. Siap-siap nomor punggung 8 angkat langsung. Benar kembali back dari berpindah ke sisi kiri nomor punggung 7. Kemelut. Masih belum ke lapangan bola. Peluang dan berhasil diamankan back dari Bestep. Kembali menyerang dari sisi kiri Mitra Teras.
dibuang saja back dari doorstep. Lem tendangan pojok kembali. Mita teras angkat langsung. Dan handsball. Wasit memberikan penalti kepada Mita teras. Jadi handsball di daerah berbahaya dari BM Dostep. Siap-siap Mita teras nomor punggung 33. Siap-siap. Shooting langsung dan gol kembali. Mita teras merubah skor menjadi 4-1, unggul sementara Mita teras. Gol diciptakan melalui titik putih. Mita teras merubah skor menjadi 4-1. Pergantian pemain BM Dostep. Masuk nomor punggung 5. Bola sudah dibagi, berpindah ke sisi kanan. Lemparan ke dalam. Terjadi salah lemparan kembali anak-anak BM Dostep. Luang shooting langsung masih terbentur back dari Dostep. Kembali Mita teras peluang hampir saja. Bola melebar ke sisi kiri. Tahanan doorstep. Lemparan ke dalam. Lemparan kembali. Masih nomor punggung 5. Dan bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam Mita teras sudah dilakukan. Bola belum keluar lapangan. Masih doorstep nomor punggung 10. Terlepas dia. Kembali tendangan pojok Mita teras. Lemparan untuk doorstep. Masih nomor punggung 6. Buang saja ke tengah, dikejar nomor punggung 9, nomor punggung 5. Dan bola keluar lapangan kembali. Ini incaran. Balik ke dalam nomor punggung 5. Salah lemparan ke dalam kembali BM Dostep. Kaki pemain dari BM Dostep terangkat, kaki sebelah bagian kanan. Handsball, tendangan bebas untuk BM Dostep. Bersiap-siap nomor punggung 10. Jaka kembali sang kapten nomor punggung 2. Datar saja. Dan bola masih bisa ditangkap kiper dari Mita teras. Aku aja loh. Itu pinjam sepatu lo tadi malam. Mana? Sini. Besok. Oh, ayo. Apa, Bang? Apa, Bang? Turun. Masih nomor punggung 6. Dibeng-bengi peluang kembali. Shooting langsung. Masih terlalu lemah.
Minta teras. Skor masih 4-1. Unggulan Mita Teras. Peluang BM Bestep. Bola keluar lapangan kembali. Masih Mita Teras. Peluang berhasil diamankan. Pelanggaran terjadi. Umpan kembali. Pelanggaran untuk kiper. Peluang. Kembali nomor punggung 7 Gibran. Dibuang saja back dari Mitra Teras. Dan berakhirlah kick off babak kedua dengan kemenangan Mitra Teras 4-1 atas BM Bestep di Piala Wali Kota usia 10 tahun. Skor 4-1. Dan berakhirlah sudah turnamen wali kota usia 11 tahun BM Bestep versus Mitra Teras. Dan saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.